Oke, bre. Tiga, mak. Ya, jadi di video kali ini seperti biasa ya, kita akan menunjukkan lagi game Planet of Lana yang seperti kalian udah lihat di judul. Dan kita udah berada di sini ya, bre ya. Dan untuk game-game yang belum gue mainin, yang request-requestan kalian, mohon maaf ya, bre. Itu gue belum sempat mainin. Soalnya gue masih sibuk. Wah, ini gue nggak tahu ini buat apa ya, bre. Oh, buat ini kali ya, buat itu kali ya. Oh ya, bentar. Bentar. Kayaknya buat ini dah. Nah, kayaknya buat itu deh, bre. Kita coba ya. Kan gue bilang juga apa, bre, buat itu. Kayaknya kayak gini gak sih? Bentar. Kayak gini kan? Gak nyampe, bre. Oke, bentar. Kalau kita taruh di sini, kita angkat. Oh, jadi gitu, bre. Oke, gue paham. Nah, gitu kan. Oh ya, buat yang nanyain, bang, monyet ireng kemana, bang? Nah, si monyet ireng itu ketinggalan ya, bro ya. Dia tuh ketinggalan, cuy. Jadi ketinggalan di ini, di episode kemarin, bro ya. Nah, jadi gue gak bersama monyet ireng lagi, bro. Bruh. Oke, bentar, geser dikit, nah kayak gitu. Oke, kita akan coba. Set. Smart. Gitu, bre. Kalau main game ini tuh harus pakai smart people. Udah loncat, masih aja kena. Kocak. Gitu, bre. Kalau main game ini tuh harus pakai smart people. Oke, untung. Oke, bentar ya. Ini kita harus sneaky nih. Oke, nice. Robot bego, lu nggak bisa dapat gue. Nah, mantap banget, bre. Anjir, serem, cok. Oke. Nah, kalau mereka lagi kayak gitu, bre, itu lagi ini ya. Lagi merasakan hawa musuh gitu, bre. Atau lagi berkomunikasi sesama bangsanya, sesama bangsa robot. Oke, kita pelajari dulu ya pergerakan robotnya, dia tuh mau kemana gitu. Nah, kayak gitu, bre. Oh, jadi gitu cara ini ya, bre ya. Cara jalannya, cuy. Aduh, gimana sih? Jadi gitu ya. Oke. Bentar. Oke. Dia ke sana. Oke, kayaknya kita harus. Nah, gitu, bre. Ya, tadi itu cuma contoh ya. Tadi cuma contoh ya, bre. Oke, kita lanjut. What the hell, man? Itu robot apa, cuy? Itu kayak ini ya, kayak pesawat luar angkasa ya robotnya. Kayak robot ini, robot yang bisa menampung banyak orang gitu, cuy. Gila, gede banget robotnya, bre. Oh, jadi ini mah robot pengangkat barang, bre. Lihat. Itu kan banyak barang. Es. Oh, nice. Kita naik ke dalam robotnya, bre. Kita langsung diangkat. Anjay. Lah, tapi kita mau dibawa kemana ya? Lah,
Wah gila sih ini. Ini yang hitam-hitam apa? Tiang gitu. Tiang penyangga. Oh gila gede banget bre. Wah, ini gue nggak tahu ini mau dibawa kemana sih. Loh. Kayaknya gue mau dibawa ke ini deh, bre. Kayaknya si Ilo mau dibawa ke bangunan mereka, bre. Ke tempat itu, bangsa robot. Tuh kan. Bukan, bre. Ini di dalam ini, dalam bangunan mereka, cuy. Wah, gue yakin ini pasti makin seru sih. Oh jadi itu kotak-kotak itu tuh ditaruh di sana, bre. Apa jangan-jangan ini pabriknya ya? Pabrik pembuat robot. Oke, nice. Oke, kita lanjut. Wah, gila pabriknya, bre. Nah, jadi kotak-kotak itu tuh mau dibawa ke sana, bre. Tuh kan kayak ada tangan-tangan robot gitu. Nah, jadi gitu, cuy. Oke, set. Wah, gila kayak ini apa? Five-nya kayak dark-dark gitu. Bentar. Ini ada robot laba-laba. Kita harus hati-hati ya, bre ya. Kita harus mempelajari gerakan robotnya dulu nih. Oke, bentar. Ini agak riskan sih. Oh jadi dia kalau ke kanan agak lama ya, bro. Oke, dia kalau ke kanan agak lama ya, bro ya. Nice, lari. Nice. Oke. Oke, kayaknya kita harus ke atas itu sih, bre. Nah, jadi kita akan mengelabui si robotnya. Kita akan... Nah, oke, nice. Apa sih kocak? Oh, gitu, bre. Jadi kalau kita pencet tuas itu... Pintu yang kecil di sana tuh bakal kebuka, bre. Yang sana tuh yang ada cahaya-cahaya di sebelah kanan. Oke, bentar ini robotnya kita. Ini bagus ya, bre. Ini kepala si Elo juga tuh nengok ke atas gitu, cuy. Lihat. Oke, bener-bener game yang dibikin dengan niat gitu, bre. Oke, detailnya tuh parah gitu. Jadi ini kayak menambah kesan tersendiri sih. Bagi ini penikmat-penikmat game kayak kita gitu, bro ya. Head. Ya. GG gaming gak sih, bre? Kayak satset-satset gitu. Gila itu dilakukan dengan satu waktu sih, bre. Oke, okay, nice. Langsung kita masuk ke dalam situ. Oke, okay, nice banget. Oh bre, ini kan hewan yang di ini nggak sih bre? Hewan yang di bumi ini, buminya si Ilo. Oh jadi mereka ditangkap di sini bre? Jangan-jangan di si monyet ireng itu ada di sini bre? Gue yakin sih. Loh. Anjir. Nah, kan? Gue bilang juga apa bre? Itu ada si monyet ireng cuy. Loh jangan. Lah. Oh, namanya Simoy. Ini si monyet ireng, bre. Oh, jadi si monyet irengnya gak jadi dibunuh, bre, sama mesin itu. Kok
kok bisa ya? Hah? Tapi bersyukur sih, bersyukur untung aja si Moy nyetirnya enggak jadi di ini. Jadi dibunuh ya sama si robot itu. Cepat. Nice. Oke, di atas sana juga ada robot. Nice checkpoint. Oke, nice. Wah, akhirnya kita bisa melewati dua robot tadi. Bro, ini gue main agak cepat ya, bro ya. Soalnya gue banyak urusan cuy di dunia nyata. Oh tidak, bro. Si monyet ireng dibawa lagi terus dipindahin ke kotak hitam yang sana. Oh tidak. Silonya nggak bisa jalan, bre. Oh ya, ini masih ini ya, masih cutscene. Wah, ini gue nggak bisa bayangin sih apa yang terjadi sama si monyet ireng, bre. Oh enggak. Si monyet irengnya tuh berhenti di situ, cuy. Kayaknya bisa sih. Cepat, Ilo, please. Nice. Cepat, hack. Ayo kita hack robotnya. Nice. Mampus tuh anjir. Oke, nice. Kita diamin situ dulu ya robotnya. Gak bisa cuy, robotnya tetap. Ini gimana ya, bre? Cepat Ilo, kamu pasti bisa. Ilo. Oh ini. Wah, ini gimana ya? Hah? Oh, jangan-jangan kita bisa pakai robot ini tuh lewat sini, bre. Iya gak sih? Nah. Iya gak sih, bre? Bisa ya, bro ya. Kayak kunci cuy. Wah, ini teka-teki lagi sih, bre. Hah? Nice banget. Pelan-pelan. Nah, cakep banget. Wah, bre, di sini udah ajan, bre. Dengar nggak? Nah, nanti kita akan lanjutin lagi ya game ini. Kena dajan. Oke, bro, terima kasih buat kalian yang udah nonton game ini. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe juga. Terima kasih banyak, bro. Pokoknya terima kasih banyak lah. Arigato gozaimashita. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.